Soimah tampil berponi, dipuji mirip boneka Barbie. Baru-baru ini Soimah berhasil menyita perhatian jagat maya di Instagram lantaran sebuah unggahan foto di laman Instagram miliknya. Bagaimana tidak, Soimah yang biasa tampil di panggung dengan rambut panjangnya yang tampak elegan, kini berganti menjadi berponi. Pemilik nama asli Soimah Pancawati itu terlihat mengubah rambutnya menjadi hitam pendek dan berponi. Soimah lantas memadupadankan model rambut barunya tersebut dengan mengenakan setelan long dress berwarna merah muda dan baju berwarna putih sebagai dalamannya. Soimah lantas bergaya dengan berbagai pose untuk mengabadikan potret penampilan barunya yang tak biasa tersebut. Sebagian potretnya ia bagikan dalam foto separuh badan, dan sebagian lagi dalam bentuk full body sehingga memperlihatkan keseluruhan penampilannya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Lantas dalam keterangannya, Soimah menjelaskan bahwa rambut barunya tersebut hanyalah sebuah wig. Dan penampilannya yang tak biasa ini sengaja ia lakukan untuk menghadiri sebuah program acara di salah satu stasiun televisi. Semalam Daisya Indosiar, tulis Soimah sebagai keterangan yang mengiringi foto unggahannya. Hairdo nganggo wig, makek up by aku dewe, tambahnya lagi dengan memberikan emoji bergambar perempuan menari di akhir tulisan captionnya. Tak ayal, unggahan ini pun langsung berhasil menyita perhatian netizen untuk memberikan respon mereka di kolom komentar. Rupanya, banyak dari netter yang memuji kecantikan Soimah saat tampil dengan rambut berponi. Bahkan saking cantiknya, netter sampai memujinya mirip boneka Barbie. Ayune mawis kaya Barbie, tulis seorang netter dengan menambahkan emoji berlambang hati. Ayune mae koyo wong Korea ketok num, saut netter yang lain.